سيده اساتذ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد جماعه المسلمين اخوتي في الله اعزني الله وإياكم Beberapa tahun ke depan ini, atau berapa tahun kebelakangan, fenomena hijrah mulai marak, menyelimuti kaum pemuda dan pemudi, banyak yang hijrah. Banyak yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi di tengah perjalanan sangat disayangkan konsep hijrah yang dimaukan tadi tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di dalam syariat Islam. Orang yang berhijrah, seorang pemuda yang berhijrah seorang pemudi yang berhijrah perkataannya masih kotor akhlaknya masih buruk belum bisa meninggalkan perbuatan yang lama belum bisa meninggalkan aktivitas yang lama secara casing kita lihat dia sudah hijrah maka ini yang dikhawatirkan tentang fenomena hijrah yang marak di kaum pemuda dan pemudi. Maka jemaah kaum muslimin a'zan yakum agar hijrahmu tidak terkesan hijrah casing. Maka, perhatikanlah tips-tips sebelum kau melangkah lebih jauh, sebelum kau siap dan memantapkan hati untuk berhijrah lillahi subhanahu wa ta'ala, karena hijrah ini merupakan ibadah yang sangat besar, apalagi seorang hijrah dari sebuah perbuatan maksiat dosa menuju perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganjaran besar sekali bagi mereka yang mampu berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man kanat hijratu lillahi wa rasulihi fa ila Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul maka hijrahnya itu akan Allah balas juga. Lillahi wa li rasulihi. Tetapi ingat jemaah. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang ingin dapatkan maka sesuai kadar itulah yang kau akan dapatkan. Innamal a'malu bin niyad. Sesungguhnya, amalan itu tergantung dengan niatnya. Mengapa perhatikanlah beberapa tips yang dijelaskan oleh para ulama agar hijrahmu baik, agar hijrahmu sempurna? Yang pertama, seorang yang akan berhijrah, hendaknya... Yang pertama sekali dia lakukan harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun ceritanya kalau seorang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala maka hijrahnya akan mendapatkan cobaan dia akan mendapatkan ujian sehingga di pertengah jalan Tak kala dia mendapatkan ujian dan cobaan tadi itu mulai oleng, mulai goyang, mulai nggak kokoh, mulai tidak stabil karena seorang tadi berhijrah bukan karena ikhlas lillahi subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan berbagai polemik baik dari keluarganya, baik dari temannya, baik dari tetangganya. Maka kalau seorang tidak membangun hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan dia dapat setelah hijrah tadi? Dia akan terkejut. Dia akan kaget. Oh. Saya pikir saya sudah hijrah, meninggalkan semuanya, saya akan bisa hidup tenang. Tapi enggak. Berbagai masalah, berbagai problem yang datang dari Keluarga, dari kerjaan, dari teman. Akhirnya apa, Jemaah? Mulai goyang. Mulai ragu dia. Saya gak kuat. Dah. Akhirnya dia merasa, ya udahlah. Saya seperti ini aja. Padahal dia mau melaksanakan hijrah lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-muhajir man hajara Seorang yang muhajir, orang yang hijrah itu orang yang berhijrah dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dia ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, apapun yang akan dia dapat, ucapan miring, gunjingan orang, perkataan orang, Makian, orang cacian, orang bahkan dari keluarganya, dari semua temannya, dia nggak akan bergeming. Ya, Ibarat pondasi yang sudah kokoh yang dia bawa, dia tetap berjalan tanpa dia melihat ke kanan dan ke kiri. Ini yang pertama, yang kedua. Agar hijrahmu sukses, agar hijrahmu berhasil, ini yang paling penting dan ini yang paling pokok. Orang belum bisa meninggalkan komunitasnya. Seorang yang hijrah belum mampu meninggalkan komunitas lamanya, belum mampu meninggalkan teman-temannya. Belum mampu dia meninggalkan kawan-kawan yang lama. Masih juga bergabung dengan kawan-kawan yang lama. Ya sehingga apa? Akhlak dan sifat dan budi pekertinya masih juga watak yang sama. Meskipun sudah dibalut dengan casing yang baru. Para yang hijrah makanya masih bisa berbicara kotor. Ada yang sebagian sudah hijrah masih merokok. Ada yang berhijrah masih mendengarkan musik. Ada yang sudah berhijrah masih juga pacaran, ada yang berhijrah masih belum ada skala filternya untuk mengenal kebaikan ini baik ini buruk masih berinteraksi kepada non haram. Kenapa? Karena dia masih di circle, di komunitas komunitas yang belum bisa dia tinggalkan jamaah. Maka kalau kita ingin hijrah kita sukses, hijrah kita sempurna maka kita penting meninggalkan komunitas-komunitas yang dulu. Tinggalkan. Coba perhatikan kisah seorang yang membunuh 100 jiwa. Dia pingin hijrah, lillahi subhanahu wa ta Dia pingin sekali hijrah, lillahi subhanahu wa Dia sudah tanya kepada penduduk yang ada di bumi itu pada waktu itu, dan dia dapat di seorang alim memberikan solusi kepada dia, kau bisa taubat tapi dengan syarat kau tinggalkan kampung halamanmu itu kau tinggalkan kampung halamanmu itu karena kampung halamanmu itu kampung yang tidak bisa menjadikanmu itu lebih baik karena seorang kalau ingin dia baik ingin menjadi seorang yang lebih baik dari yang sebelumnya maka penting dia harus meninggalkan komunitas-komunitas selamanya, tapi kalau dia masih bersama komunitas selamanya, masih duduk bareng, masih berjalan bareng, masih makan bareng, maka konsep yang akan dia jalani sekuat dan setebal apapun iman seorang, tapi masih di circle yang sama. Wallahi, sebentar lagi tunggu aja, Anda akan hancur dengan sendiri maka anda akan lihat fenomena-fenomena yang sekarang orang yang hijrah yang masih Allah hijrah ya. seorang wanita yang sudah bernikah seorang laki-laki sudah yang bagus ya kurta dengan peci tapi belum mampu untuk merubah ya perilaku dan akhlaknya maka ya kaum muslimin azan ya wa yakum dua poin penting ini antum harus perhatikan karena apa? kalau kita tidak bisa mengikhlaskan niat kita kepada Allah kalau kita belum bisa meninggalkan komunitas kita yang lama maka sia-sia hidrat kita maka yang terakhir kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebuah doa yang mukalibal kulub, wahai zat yang membelakang balak hati, kokokanlah hati kami di atas agama. Semoga kita selalu diberi kekokohan dan keteguhan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menutup haid kita di atas istiqomah. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.